multifungsi teman-teman. Jadi ini bisa untuk mixer Vmetric, Facewell dan lain-lain, juga bisa untuk Vmic. Kalau hanya dua ya hanya dia hijau sama merah. Tapi kalau misalnya tiga. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di diayubang.com. Oke, kali ini kita akan demokan dua buah tele. Ini receivernya dua, transceivernya satu. Ya ini bukan, ini yang lain. Jadi pesanannya cuma ini satu, ini dua. Biasanya untuk Vmic kelas hemat energi gitu ya, menghemat, jadi ini butuh dua saja. Nah, caranya seperti ini. Kita sudah sediakan telelek 1, 2, 3, 4. Ini multifungsi teman-teman. Jadi ini bisa untuk mixer, apa namanya, mixer Vmetric, Facewell dan lain-lain, juga bisa untuk Vmic. Jadi hanya anten, lalu soket tele untuk mixer kalau memang dibutuhkan. Lalu ini adalah sambungan kabel USB, atau bisa digunakan power nanti kalau misalkan menggunakan mixer apa namanya, mixer Cina itu, data video dan lain-lain itu. Jadi koneksinya ini sebagai powernya. Nah, power ini tidak butuh ampere yang besar, bisa ditancap di apa namanya, di powernya si mixer itu atau di monitornya juga bisa. Jadi biar tidak banyak fungsi. Nah, ini fungsinya kalau kita masukkan seperti ini ya. Saya kasih tahu dulu biar enggak. Nah, ini akan nyala. Nyala ini nyala kuning, teman-teman. Ini saya matikan dulu, ini nyambung. Ini kuning. Ini kalau di HP saya kelihatan merah ya, tapi kuning ini. Beneran kuning ini. Ini hijau. Jadi kuning ini artinya dia adalah Vmic. Ini tombolnya di sini sekalian untuk lampu merah, lampu nyala. Nah, kita tekan kayak gini, dia kan nggak balik karena harus di reset powernya. Kita masukkan, keluarkan, kita masukkan, dia udah pindah ke hijau. Hijau ini adalah untuk mixer Cina. Ya, mixer Cina, kabelnya ini nggak membutuhkan komputer, jadi butuhnya hanya power. Kalau ini kita tes Vmic, oke, kita bimbing Vmic kayak gini. Kita lepas dulu, masukkan lagi. Oke, sudah connect. Ini kuning ya. Nah, kita punya tele 1 dan 2. Kita nyalakan, langsung connect. Wes, langsung connect. Cara koneksinya adalah caranya dengan kita pilih setting di sini dulu. Nah, kita pilih tiny light. Kita enable kan ya, kita enable kan. Oke, dan jangan lupa nanti diinstal dulu bentar drivernya. Nanti drivernya bisa kita apa namanya, kita kirim pakai WA aja karena kecil sekali. Ini drivernya CH34 Windows ya. Karena kalau untuk Windows, kalau untuk Mac ya. Ini Windows CH340, download aja kecil, nggak ada 1 mega. Udah itu aja, terus koneksinya ya di setting di per apa namanya, telelek 1. Ini komportnya beda-beda ya, setiap komputer ya beda-beda. Ini kompat telelek 1 dan seterusnya ya. Ini telelek 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa sampai 6 ya, bisa sampai 6 channel. Jadi teman-teman misalnya beli dua dulu menghemat, beli lagi bisa. Jadi tidak harus langsung ya, sesuaikan dulu kebutuhan dan keuangan Anda gitu. Nah, ini sudah, jadi ini saya sudah default keyboardnya. Di shortcutnya si Vmic ini kita pakai Vmic Trial 24, jadi Vmicnya yang pro, yang 20 ke atas ya. Kita pilih A, dia akan nyala. Ini telelek 1 ya, saya pindah kayak gini.
Telek 1, Telek 2, S Telek 2. Jadi yang tidak nyambung dia kan warnanya hijau gitu ya. Warna hijau. Sub ya atau preview ini hijau. Yang main atau yang play-nya merah. Kalau hanya dua ya hanya dia hijau sama merah. Tapi kalau misalnya tiga, subnya C misalkan dia nggak nyala karena yang sub atau yang preview ya nomor tiga gitu. Nomor tiga yang di sini yang enggak. Dan seterusnya. Begitu teman-teman. Ini pesanan bentuknya seperti ini, telinya kayak gini. Nah ini soket casnya saya lubangi kayak gini. Karena ini dua fungsi. Warnanya hijau di dalam ya. Ini artinya hijau itu koneksi ke sini. Ke sini itu hijau, biru, sorry biru. Koneksi ke sini biru. Nanti dia akan berubah lagi jadi merah kalau dicas. Ya, jadi ini multifungsi. Jadi nggak banyak lubang kayak gitu ya. Karena saya buat yang sesimpel-simpelnya. Ini powernya kita off kan 0 sama 1. Di sini sudah ada hotsunya biar langsung dipasang di kamera mirrorless atau kamera apapun ini. Baterainya bisa sampai 1 harian. Telek 2 bisa untuk Femic, Avmetric, Devicewell, Data Video. Produk diibang.com. Lampunya ada 2. Lampu yang kecil bisa untuk kameramen atau sebaliknya untuk talentnya. Ini juga bisa sebaliknya. Kalau saran saya, kalau pas siang ini diarahkan ke kameramen biar kelihatan. Tapi kalau malam dibalik gini. Atau sebaliknya lah, silahkan untuk memilih. Lampunya bagaimana, kenceng atau enggak, saya hidupkan lagi. Karena ini langsung connect, ini nomor 2, langsung saya koneksikan nomor 2 merahnya kayak gini. Nah ini nyala, ini kenceng ya karena saya pakai auto di kamera saya, handphone saya, jadi kamera lampunya jadinya kayak kemerahan, keputihan ya, tapi ini merah banget, merah dop gitu ya, bukan glow, jadi nggak nyorot tapi kelihatan kenceng sekali. Jadi talent yang jauh misalkan teman-teman buat studio itu sudah cukup kelihatan ya talentnya maupun kameramennya, bisa dibalik karena ini multinya multifungsi, dua kebutuhannya untuk kameramen tahu, talentnya juga tahu, jadi mana kamera yang nyala kita bisa, talentnya bisa menghadap ke kamera itu. Oke, semoga preview singkat ini bermanfaat kawan-kawan. Kalau mau butuh tele kayak gini bisa WA saya 0818451182. Ulangi lagi John, 0818451182, kayak jualan obat. Gak apa-apa, salam sukses.